memerlukan bagi anda yang memasak daging hitam. Memerlukan daging hitam masuk dalam ni, kan? And alright, kita buka dia. Kita keluarkan semua sebut-sebut dia. Alright, second ingredient adalah perisik. Alright, perisik tak payah tak banyak pun. Dalam 1 spoon, 1 spoon, something like that. Alright. Ada yang tanya, Syamil macam mana nak simpan yang lebih ni? Alright, kita simpan je lah masalahnya. Ingredient yang ketiga, kecap. Alright, cukup. Okay, tiga-tiga tu kacau je. Kacau, 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 kacau. Susah lah satu pelampun ni. Kadang-kadang aku tertanya lah, ayam datang dulu ke telur datang dulu lah. Alright, daging dah siap defrost. Kita slide. Damn, terlebih defrost. Alright, masukkan semua dalam ni. Okay, then kacau. Kacau sampai dia sekata lah, kan? Baru dah tahu. Alright, aku fucked up. Patutnya sebelum letak daging, aku dah letak ni. Dalam ni. Alright, bahan yang nak kena blend, wow. 2 biji bawang besar. Kau letak lagi 2 biji bawang putih dengan 2 biji halia, nama dia halia. Alright, dalam ni aku dah letak air sikit. Biar dia senang nak blend. And tengok ni. Oh shit. So, bahan blend tu kita tuang je kat dalam ni. Alright, nice. Alright, korang mungkin tertanya, Syamil macam mana nak buat benda ni lepas ni? Okay, kacau je. Kacau je, apa masalahnya? Alright, bahan terakhir ni sebiji. Ni tak ada biji. Ni, ni tiga-tiga ni korang iris. Alright, bahan ni semua dah siap iris. Kalau korang tak tahu cara dia, itu aku tak boleh tolong lah, sorry. Alright, api dah on. Kita letak minyak sikit dan tunggu minyak ni panas. Korang mungkin tertanya-tanya kan, Syamil, kenapa bahan semua tadi campur dalam ni? Tapi ni tak. Sebab ni buat tu tumis. Like that. Alright, bawang semua dah start caramelize. Kita pun masukkanlah daging ni. Kecil saya pakai suruh tangan ni. Kacau dan kacau dan kacau. Alright, lepas kacau lama-lama dia jadi putih. Tunggu dalam 5 minit dia akan kembali jadi hitam ya. Alright, dia dah start hitam. Sekarang ni kita tunggu dia pecah minyak and reduce sikit lah kuah tu. Takut korang pun tak tahu, aku slowkan api ni. And sekarang kalau korang buat hangus kan, jangan salahkan aku. Alright, daging pun sudah siap. Dan anda pun bolehlah serve. Alright, korang mungkin tertanya-tanya, Syamil, kenapa daging ni nama dia daging hitam? Tapi tak hitam pun. Sebab tu nama dia.